Muhammad kecuali hati para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pilih mereka menjadi pembantu-pembantu nabinya, menjadi orang-orang yang menyokong perjuangan nabinya dan berjuang dalam kepentingan agama nabinya Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini betapa banyak kita dapatkan keuntungan yang luar biasa. Tidak hanya rahmat, tidak hanya nafahat, kita juga mendapatkan banyak wasiat-wasiat yang bisa menyegarkan ruh kita dan membuat hati kita menjadi hidup dari kumpulan mutiara hikmah kalam Al-Habibul Imam Al-Qutbil Mali Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mengutip dari sebagian kalam Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhuma. Di antara apa yang tadi diwasiatkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi kepada kita, agar kita benar-benar sebagai umat Islam memperhatikan pendidikan anak-anak kita, keluarga kita, karena kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, pertanggungjawaban pada hari kiamat. Maka yang pertama kali menuntut kita adalah keluarga kita sendiri, anak istri kita, bahkan pembantu-pembantu kita. Sehingga diriwayatkan kelak di akhirat, orang-orang tua yang tidak menghiraukan pendidikan keluarganya, anak-anak dan istrinya, akan dituntut di hadapan Allah. Mereka berkata kepada Allah di hari kiamat, ya Rabbana khudlana bihaqqina minhu fa innahuma 'allamana ma najhal wa kana yut'imuna al-harama wa nahnu la na'lam fayaktasullahu lahum minhu. Ya Allah, ambillah hak kami dari orang tua-tua kami, karena mereka ketika di dunia tidak mengajari hal-hal yang kami tidak tahu, dan mereka memberi makan kami yang haram sementara kami tidak mengetahui, dan Allah pun akan memutuskan itu dengan seadil-adilnya. Maka betapa celaka mereka orang-orang tua yang kelak akan menghadapi tuntutan dari anak-anaknya, tuntutan daripada keluarganya. Beliau Al-Habib Ali berkata, tidak ada yang menyebabkan seseorang menjadi tidak memperhatikan urusan agama, urusan akhirat, kecuali karena cintanya yang berlebihan kepada dunia. Ketahuilah bahwa cinta yang berlebihan kepada dunia, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta kepada dunia merupakan pangkal dari segala kesalahan, pangkal dari segala dosa yang membuat kita menjadi jauh dari Allah dan Rasulnya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena itu beberapa kali tadi beliau menyampaikan pentingnya orang-orang tua mendidik anak dan membantu anak-anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang membantu anaknya mendapatkan doa daripada Rasulullah SAW. Rasul berdoa, rahimallahu walidan, semoga Allah merahmati setiap orang tua yang membantu anaknya, menolong anaknya untuk berbakti kepadanya. Dan tentunya membantu itu adalah dengan memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Seorang ayah pernah datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengeluh tentang anaknya yang durhaka kepadanya. Maka dipanggillah sang anak, kemudian diberikan nasihat oleh Sayyidina Umar dan dimarahi karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu sang anak berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, bukankah setiap anak memiliki hak yang wajib bagi orang tuanya? Benar, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu sang anak berkata lagi, sebutkan apa saja itu wahai Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar menjawab,
Di antaranya adalah ayyan taqiya ummah, yaitu hendaknya memilihkan ibu yang terbaik bagi anaknya. Yang kedua, wa ayyu hasina ismah, memperbaiki namanya, memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya. Kemudian wa ayyu allimahu wa ayyu allimahul kitab wa sunnah, dan mengajarkan kepada anak-anaknya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka si anak berkata, wahai Amirul Mukminin, ayahku sama sekali tidak melakukan tiga hal itu. Ibuku adalah wanita murahan, bukan wanita yang baik-baik. Sementara ayahku memberiku nama Ju'al. Ju'al adalah nama dari sejenis hayawan yang beterbangan. Dan ia tidak mengajarku satu huruf pun daripada Al-Quran, apalagi As-Sunnah. Maka Sayyidina Umar menoleh kepada ayahnya dan dia berkata, sesungguhnya kamu datang ke sini mengadu, mengeluh tentang anakmu yang durhaka, padahal engkau yang membuatnya durhaka kepadamu. Engkaulah yang membuat dia berperangai buruk kepadamu. Sayyidina Umar menyalahkan orang tuanya yang justru membuat anaknya menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan itu yang banyak terjadi di zaman sekarang. Betapa banyak orang tua mengeluh anak-anaknya durhaka kepadanya, padahal orang tua tersebut tidak memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Karena itu para hadirin rahimakumullah, selain Al-Habib Ali berwasiat tentang pentingnya birrul walidain, tentang pentingnya mendidik kepada anak-anaknya, juga berwasiat tentang birrul walidain, pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terutama bagi mereka anak-anak yang kedua orang tuanya masih hidup. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan agar kalian semua tidak menyembah kecuali kepadanya. Setelah perintah menyembah kepada Allah dan larangan berbuat syirik.